Halo teman-teman semua, selamat pagi. Selamat datang lagi ya di channel YouTube Mama Cara. Nah, pagi ini Mama Cara belanja mingguan hemat ya teman-teman di pasar tradisional dekat rumah Mama Cara. Ikuti terus ya apa aja yang Mama Cara beli. Terima kasih teman-teman semua. Seperti biasa ya teman-teman, pertama-tama Mama Cara akan beli ikan dulu ya. Setelah beli ikan baru Mama Cara beli sayuran. Nah, pertama-tama ini Mama Cara beli ikan nila dulu ya teman-teman. Ini beli 2 ekor ya ikan nila. Ini aku pilih yang masih segar dan masih hidup dan bergerak ya teman-teman. Dan rasanya itu pasti enak ya teman-teman. Di sini aku juga beli ikan patin ya teman-teman, 1 ekor ukuran kecil. Nah, selanjutnya di sebelahnya Mama Cara juga beli ini. Apa yang namanya cumi ya teman-teman, cuminya tuh kecil-kecil ya. Terus selanjutnya Mama Cara juga beli udang. Jadi ini videonya sangat singkat sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya Mama Cara juga beli ayam ya, bagian pahanya saja. Dan ikuti terus ya teman-teman semua videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Karena ini Mama Cara tuh ngambil videonya tuh sedikit-sedikit gitu ya teman-teman, supaya teman-teman juga nggak bosan nontonnya ya, karena terlalu panjang videonya ya teman-teman. Nah, selanjutnya Mama Cara beli telur. Ini beli telur ayam ya, 5. Harganya satunya tuh 2.000 ya teman-teman. Terus aku beli telur puyuh, ini 20 biji. Harganya masih sama ya teman-teman. 10 telur puyuh itu harganya 4.000 ya. Nah, selanjutnya kita pilih-pilih ya teman-teman telur puyuhnya, karena yang jual boleh kita memilih telurnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai, sudah kita pilih-pilih telurnya, tunggu dibungkus sama yang jual. Untuk ikan dan protein sudah selesai ya teman-teman Mama Cara beli. Selanjutnya Mama Cara beli sayuran. Di sini Mama Cara beli ini kangkung, terus beli sawi, terus beli ini jagung, beli terong, dan beli bawang dan cabai di sini ya teman-teman. Harga sayuran lagi mahal ya teman-teman semua, jadi ya lumayan ya harganya. Kayak kangkung nggak 3.000 lagi ya, sekarang udah 5.000 harga kangkung ya teman-teman. Oke teman-teman semua, kita tunggu dulu ya yang jual ngembungkus belanja kita ya teman-teman. Nah, ini dia, kita bayar dulu untuk sayurannya. Nah, ini dia ya teman-teman untuk sayurannya. Yuk ikuti terus ya teman-teman videonya saat di rumah. Nah, ini dia ya teman-teman video Mama Cara saat Mama Cara sudah di rumah. Ini dia ya belanja Mama Cara. Yuk kita bongkar apa aja yang Mama Cara beli. Terima kasih teman-teman semua. Nah, selanjutnya ya teman-teman, pertama-tama Mama Cara itu beli sayur kangkung. Ini harganya 5.000 ya teman-teman. Kita taruh dulu di sini ya teman-teman. Nah, berikutnya Mama Cara beli 2 sawi ya teman-teman. Sawi hijau 2 ikat ya teman-teman. Ini satu ikatnya itu 2.500, aku beli 2 ikat itu 5.000 ya teman-teman. Kita taruh dulu di sini. Nah, selanjutnya Mama Cara tadi beli terong 1, tapi ini lumayan besar ya teman-teman terongnya. Ini harganya 5.000. Nah, berikutnya Mama Cara juga beli 2 jagung manis ya teman-teman. Ini mungkin untuk dibikin ini ya, bakwan jagung ya. Ini tadi harganya 26.000 ya teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman semua, Mama Cara beli 1 tempe. Ini harganya 5.000 ya teman-teman. Ini tempe asli katanya ya teman-teman tulisannya. Oh ya teman-teman, ikuti terus ya video Mama Cara sampai selesai. Terima kasih. Nah, selanjutnya Mama Cara itu ada beli toge ya teman-teman semua. Itu harganya 3.000. Ini kita ini ya, kita seperti ini ya, togenya bagus ya teman-teman. Nah, ini dan berikutnya Mama Cara juga ada beli cabe. Nah, ini cabenya itu enggak ada cabe rawit ya teman-teman. Di sini tuh Mama Cara tuh beli cabe keriting sama tomat itu 5.000 ya teman-teman semua. Nah, ini dia ya teman-teman. Karena kalau cabe rawit itu kalau beli 5.000 sedikit ya teman-teman. Kebetulan kemarin pas suami itu ada beli cabai rawit, jadi aku nggak beli ya. Nah, selanjutnya Mama Cara beli bawang merah itu 3 on ya teman-teman. 3 on itu 10.000 ya. Nah, ini dia ya teman-teman,
udah kita keluarkan, kita susun-susun. Nah ini dia ya teman-teman, untuk belanja sayuran. Mama cara selanjutnya untuk perikanan atau protein, pertama-tama mama cara itu ada beli telur ayam ya teman-teman. Telur ayam itu ada 5 biji, harganya itu 2.000 satu butirnya, jadi beli 5 butir itu 10.000. Nah selanjutnya mama cara juga beli telur puyuh ya, ini 20 butir itu 8.000 ya teman-teman. Nah berikutnya mama cara beli setengah kilo cumi ya teman-teman, cumi ya kecil-kecil sih cuminya ya teman-teman, ini harganya 35.000 ya setengah kilonya. Ini kesukaan anak-anakku ya teman-teman, mereka suka cumi ya, dimasak asam manis gitu. Terus aku beli setengah ayam ya teman-teman, itu harganya 20.000 ya teman-teman. Nah berikutnya mama cara beli setengah kilo udang ya teman-teman, ini tuh udang sungai, harganya 25.000 ya, walaupun ukurannya itu kecil. Nah selanjutnya mama cara juga beli ikan ya teman-teman. Nah di sini mama cara itu beli setengah kilo ikan nila, itu 2 ekor, harganya itu 26.000 ya teman-teman semua. Terus mama cara juga beli 1 ekor ikan patin, itu harganya 17.000 ya teman-teman. Jadi total belanja mama cara ini ya teman-teman, itu totalnya ada 185.000 ya. Oke teman-teman, berikutnya kita lanjut food prep ya teman-teman, mohon maaf ya jika salah dalam penyebutannya. Lanjut kita food prep ya teman-teman. Pertama-tama tadi mama cara sudah memasukkan telur ke dalam wadahnya, ini selanjutnya bawang merah ya teman-teman ke dalam wadah yang mama cara beli waktu itu ya teman-teman. Ini bagus mungil gitu ya, tempatnya lucu. Nah berikutnya kita masukkan ini cabai keriting sama tomat ke dalam sini ya teman-teman. Oh iya teman-teman semua, sambil kita food prep ya, mama cara menyapa kalian dulu. Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya teman-teman semua, dan selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman di rumah. Dukung terus ya teman-teman channel YouTube mama cara dan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Lanjut kita masukkan jagung ke dalam wadahnya ya teman-teman. Ini belanja mama cara kali ini memang tidak banyak ya teman-teman, menyesuaikan apa aja yang habis di kulkas, jadi itu yang kita beli ya teman-teman semua. Nah ini dia ya teman-teman, sudah kita masukkan. Selanjutnya mama cara juga masukkan ini toge ya. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah menonton channel YouTube mama cara ya. Oh, terima kasih juga buat teman-teman yang selalu hadir di channel YouTube mama cara. Semoga tambah sukses ya channel kita ya teman-teman semua. Oke teman-teman, nah ini dia video singkatnya, ini dia ya, sudah mama cara rapikan seperti ini ya teman-teman. Nah sudah mama cara rapikan ke tempatnya masing-masing ya teman-teman semua. Jadi belanja mama cara di minggu pertama bulan April ya teman-teman adalah 185.000 ya teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video mama cara. Bye bye semuanya. It's been